kepiting saus tiram ala dapur Embot. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Dimanapun bunda-bunda berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah bunda, kali ini aku mau masak kepiting saus tiram ala dapur Embot. Dan aku pakai bumbu ala kadarnya aja ya bun. Dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai merah yang udah di blender halus. Aku tumis sampai wangi, lalu aku masukkan saus ABC. Setelah itu kita aduk-aduk kembali, dan sausnya itu secukupnya aja ya bun. Selanjutnya baru kita masukkan kepiting yang udah kita rebus. Dan aku beli kepitingnya itu cuma 1 kilo ya bun, dapatnya itu cuma 2 kepiting. Masya Allah, dikit ya kan, karena kepiting itu kan besar di cangkangnya aja bun. Cuma bagi yang suka sama kepiting itu enak banget. Nah ini aku campurin sama kerang dan udang supaya agak banyakan dikit ya bun. Tuh, aku aduk-aduk kembali biar bumbunya itu menyerap atau meresap ke kepitingnya. Lalu aku tambahkan air secukupnya tadi ya bun. Terus aku tambahkan lagi sauri saus tiram. Nah lalu diaduk-aduk kembali sampai masak, sampai bumbunya itu benar-benar menyerap ke kepitingnya dan ke kerang udangnya juga. Nah, tara, inilah kepiting saus tiram ala dapur Embot. Insya Allah enak. Nah, selamat menikmati. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku selanjutnya ya, bun.